冰冰。Isaac Coastman TV。Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Coastman TV. Dalam macam apa yang korang dapat tengok? Dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba sehiris dua peha kambing. Disebabkan kalau kita pergi wedding kan, dapat kambing bakar sikit je kan. Ha, kali ni aku beli terus sebab aku teringin lamb leg ataupun kaki kambing. Okay, memang kambing eh. Bau kambing. Yang ni aku suruh dia masak medium rare. Tak tahulah jadi ke tak. Dan of course kita ada air limau dekat sini. Perut aku lapar gila, tak sabar nak cuba menu diet hari ni. So jom, jom tengok aku mak. Aku nak cuba tanpa kuah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tak lembut. Telan terus. Kena lembut, dia tak tak lembut sangat. Dia agak lihat jugalah macam korang tengok eh. Bagi aku dia rasa dia memang cukup lah. Dia punya marination dia memang cukup. Cik jaga tulang eh. Aku rasa dia tak adalah berapa medium rare sangat. Tapi okey lah. Baiklah, seterusnya aku nak cuba dia punya kuah dia. Aku tak pasti dia pakai kuah apa. Bismillah. Black pepper mushroom kot. Dengan kuah lagi sedap lah. Tebal eh. Geram tu tengok ni. Thank you.
aku suka rasa yang macam ni. Okay, setengah orang mungkin tak suka makan kambing sebab dia punya bau. Tapi yang ni macam bau dia tak kuat sangat. Ah, sebab tu aku suka. Dengan lemak dia. Kuah sikit. Ping-ping. Okay, aku baru lepas potong tadi. Tak lupa nak record. Okay, ni adalah medium rare. Bismillahirrahmanirrahim. Marvelous. Dan lembut. Well done kat ujung ni. Well done, dia pun lembut. Sos sikit. Ujung dia well done. Sedap. Dia macam ada tender banyak. Ada tender. Potong lagi. Sebenarnya untuk daging kambing ni ataupun daging-daging lembu biasa lah, memang ada certain bahagian tu dia akan liat, susah nak kunyah. Tapi memang ada certain bahagian tu lembut. Dia berbeza ikut kumpulan otot dia. Lama punya tu, lihatlah tu. Keras. Risau daging ni boleh dimakan lagi. Masak je lah kan. Yang mana tak masak tu.
Okay. Ini contoh daging ni memang susah nak telan. Dia banyak otot, kurang lemak. Okay, lagi aku rasa cukup lah untuk setakat ni. Aku rasa lepas ni kalau aku pergi wedding, aku dah tak pandang dah kambing bakar. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe. Dan korang support channel Aizat Osman TV. Itu sahaja untuk video kali ni. Kalau korang suka kambing golek, kambing bakar, korang boleh tulis dekat ruangan komen di bawah apa yang korang rasa tentang kambing bakar. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.